Halo Joni, kali ini kita akan membagikan bagaimana cara memperbaiki meteran air yang rusak. Ini meteran Honda mereknya. Nah, kita buka, kita getok-getok dengan palu ya. Setelah terbuka seperti ini penampakannya, isinya hanya seperti ini. Di sini ada magnet. Ternyata penyebab meteran itu macet adalah magnetnya terkena pasir. Jadinya dia tidak mau berputar. Nah, seperti ini magnetnya terkena pasir. Loh, kok ngeblur nih. Nah, caranya adalah menghilangkan magnetnya adalah dengan nasi. Nasi ini kita kita kentol-kentolkan. Kita pakai di pasirnya itu untuk membersihkannya. Nah, setelah itu kita coba cek. Nah, ternyata mau berputar. Ya, sekian tips cara memperbaiki meteran air ini. Lalu kita pasang lagi. Setelah dipasang, kita coba tiup. Oh ya, cara untuk mengukur air meteran ini benar atau tidak adalah satu putaran jarum itu adalah 1 liter. Oke. Jadi Anda tinggal cari jerigen yang isian 5 liter misalnya. Jadi jarum itu akan berputar sebanyak 5 kali atau 5 liter. Artinya meternya akurat. Kita tiup-tiup berputar. Oke John, terima kasih sudah menonton video ini.